Usai pelaksanaan penutupan di perempatan Desa Ngerancang, acara dilanjutkan dengan penyerahan naskah hasil pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro oleh Letnan Kolonel Infanteri Bambang Haryanto dan Satgas TMMD ke-110 Bojonegoro di Pendopo Malowopati, Bojonegoro. Rabu siang, Letnan Kolonel Infanteri Kodim 0813 Bojonegoro dan Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro menyerahkan laporan hasil TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro dan melaksanakan penandatanganan naskah laporan dengan anak muawanah Bupati Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menyampaikan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro merupakan program yang berharga karena dapat merekatkan anggota TNI dengan warga setempat dan dapat mendukung percepatan pembangunan di wilayah terisolasi yang susah untuk dijangkau. Desa ini program yang sangat berharga. Pertama, merekatkan TNI dan juga pemerintah kepada warga. Kedua, juga mempercepat pembangunan-pembangunan terisolasi yang mungkin agak sulit dijangkau oleh pemerintah karena mungkin berkaitan dengan aset, berkaitan juga mungkin ada batas yang lain dan sebagainya. Maka atas nama Bapak Bojonegoro, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pangdam, Bapak Danrat Pangdam, Bapak Dandim, bahwa TMMD cepat-cepat dan pas satu bulan hari ini diserahkan. Terima kasih. Selain itu, Anna Muawanah mengatakan pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro telah usai dan tuntas sesuai dengan jadwal tepat satu bulan. Anna Muawanah berharap manfaat dari hasil program TMMD ke-110 Bojonegoro benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat setempat. Tim Liputan, Bandung TV.